Halo, jadi balik lagi sama gue, Livia Feren di Astrofair. Jadi kali ini gue akan membahas mengenai cara kasih makan aksolot. Pertama yang paling penting adalah ini itu capitan untuk aquascape dan biasanya gue pakai untuk kalau gue ngapain aksolot gue. Jadi semua aksolot yang gue jual maupun punya gue sendiri itu gue biasanya gue suapin. Ada sih yang bisa makan sendiri, cuman kadang kalau itu kayak setelah gue kasih suapin dan gue sisain di bawah gitu biar dia habisnya sendiri. Nah kedua yaitu gunting. Jadi gunting ini berfungsi untuk misalkan aksolot tuh ukurannya gede, kecil. Nah, umpannya gede. Nah, biasa gue gunting jadi kecil sesuai sama mulut yang termasuk. Nah, habis itu gue punya dua tempat ini, kontainer plastik itu. Yang ini biasa gue pakai untuk misalkan nih gue kasih makan cacing tanah. Gue ambil dari tempat cacing tanah gue dan biasanya gue taruh di sini dengan isi air bersih. Gue taruh cacingnya kan biasanya bawa tanah tuh. Nah, gue bersihin dulu di sini. Nanti ini di konten kedua itu gue isi air bersih juga. Setelah dari plastik apa cacingnya dibersihin di sini, gue oper di sini biar cacingnya lebih bersih lagi. Jadi jangan sampai cacingnya itu bawa kayak materi-materi tanah gitu atau batu-batuan gitu, which is tuh benar-benar bahaya buat aksolot tuh. Nah, lalu kalau emang lu mau kasih makan cacing beku dan lu mau makan kasih makan cacing beku ataupun cacing sutra, biasakan di tank lu itu selalu dia harus bakar rokok seperti ini atau enggak bisa aja mangkok-mangkok kecil yang biasa kecil-kecil yang difoto. Nah, biasanya itu biar tank lu itu enggak berantakan dan juga lu kalau mau spot cleaning pun itu jadi lebih mudah karena tinggal dicomotin aja di daerah tempat makanannya sisa-sisa di sininya. Tapi biasanya sih makanannya bakal keluar-keluar sih karena aksolot sendiri itu makannya berantakan banget. Jadi itu aksolot termasuk hewan yang sangat berantakan. Nah, maka kita sebagai pemelihara itu harus rapi. Jadi kita harus bikin tanknya itu sejernih mungkin dan juga jangan sampai ada kayak sisa-sisa pup dia atau nggak pup bekas makanan dia karena bisa meningkatkan level amonia di tank kalian. Nah, jadi selanjutnya itu gue akan kasih makan apa? Contohin dulu gimana cara kasih makan cacing. Nah, pertama cacing tanahnya itu gue ambil dari tempat biasa gue. Jadi tuh kasarnya ya sekarang tuh gue kayak ternak cacing juga. Pelihara gue kasih makannya tuh good lot asalnya ya, good lotnya itu sayur-sayuran biasa bekas gue masak ataupun orang tua gue masak, jadi yang gak kepake gue taruh good lotnya buat cacing biar makan. Lalu pertama itu gue serokin cacingnya itu di tempat seperti ini, gue taruh di sini. Jadi ini isinya cacing-cacing gue. Jadi ini ada cacing-cacingnya. Itu buat kalau gua kasih makan aksolot gua. Satu cacingnya. Jadi ini benar-benar live bait ya. Jadi untuk cacing tanah itu gua saranin lu untuk kasih cacingnya yang masih hidup. Nah, cacingnya itu biasa gue taruh di kontainer plastik seperti ini, gue isi air, gue bilas dulu sampai bersih. Biasa gue kayak giniin gitu, apa maksudnya biar gue kayak biasa merontokin serpian-serpian yang biasa cacingnya bawa. Dan juga gue taruh di tempat kedua biar cacingnya lebih bersih lagi menggunakan ini. Terus jadi setelah itu kalau emang aksolotnya kecil biasanya gue gunting setengah, gue kasih ke gue capek gitu, gue kasih ke aksolotnya dan dia makan.
mood dimana cacing lu itu kayak bosan makan cacing tanah, biasanya gue variatifin dengan cacing beku. Biasa cacing bekunya gue taruh sama di kontainer plastik seperti ini, gue cairin dulu. Abis udah cair, gue langsung gue suapin kasrot gue. Nah, abis itu, oh iya gue lupa makanan kasrot tuh apa aja sih. Nah, jadi ini yang pertama itu adalah cacing tanah. Cacing tanah itu yang paling best buat kasrot tuh karena cacing tanah itu mengandung protein, which is yang sangat bagus buat aksolot lo. Nah, yang kedua itu makanan favorit keduanya itu yaitu cacing beku. Aksolot tuh suka banget yang namanya cacing beku, sampai kadang tuh tergila-gila sama cacing beku. Kalau aksolot gue sih semuanya pada demen cacing beku. Entah kenapa kalau makan tuh benar-benar gila banget, kayak langsung sontok-sontok aja. Bahkan ada yang makan satu cube cacing beku tersebut langsung masuk ke mulutnya. Nah, yang kedua adalah cacing sutra itu okay, cuman setelah dia makan lo harus angkat, kalau enggak tank lo itu bakalan bau, butek, dan juga itu benar-benar bahaya buat asmat lo. Cacing sutra boleh kok. Jadi tapi itu gue nggak rekomendasiin sih, karena cacing sutra sendiri itu berantakannya tuh parah kan, kalau keluar kemana-mana tuh kayak perhelainya tuh susah untuk lo spot landing. Nah, yang ketiga itu favorit banget buat aksolot itu yaitu jangkrik. Jadi jangkrik itu yang harus utamain adalah potong kaki jangkrik belakangnya, dan kalau bisa lu potong kepalanya juga. Karena biasanya selama gue kasih makan aksolot ini, aksolot itu kayak nggak bisa mencerna kepala dari jangkriknya tersebut. Jadi kalau emang keluar pup, pasti pupnya itu ada kepala jangkriknya. Dan kalau kakinya itu yang belakang ya, kalau bisa kaki semuanya sih. Kaki belakangnya itu bahaya buat aksolot karena tajam. Pertama itu kakinya tajam. Dan kedua, biasanya bakteri paling tinggi itu di jangkrik itu yaitu di kaki belakangnya. Gue gak tau kenapa, karena kalau gue baca di artikel-artikel di luar negeri sih. Jadi aksolot itu gak boleh ada kaki jangkrik, karena takutnya tuh gak bisa dicerna dan juga bisa membunuh dalam badannya sendiri karena gak bisa dicerna ya. Nah, abis itu gue langsung maju ke bagaimana lu kasih makan cacing beku. Nah, jadi yang pertama itu ya, pertama gue lumerin dulu cacing bekunya ke kotak-kotak itu di kontainer plastik seperti ini. Jadi gak perlu dua kali cuci cacing tanah, taruh di sini aja. Gue taruh, abis itu gue suapin kasrot gue. Bisa juga lo taruh di tank lo menggunakan asbak rokok gini. Jadi mereka kayak pada ngumpul di asbak rokok untuk makan, kayak makan bersama gitu sih. Terus abis itu kalau udah mereka makan, biasanya aksolot itu ada yang namanya 5 minute rules, dimana itu maksimal lo tinggalin makan nan sama aksolot itu hanya boleh 5 menit. Di atas itu pasti amonia level tank lo itu udah meningkat, makanya lo cepet-cepet angkat. Kalau enggak bisa berantakan, atau enggak ya itu naikin amonia level lo. Yang ketiga itu bagaimana cara lo kasih makan jangkrik. Nah, jangkrik ini lo capit dulu satu. Biasakan bilas jangkrik lo dulu di air bersih. Jadi biasanya gue taruh jangkriknya di air, biarin jahat sih, cuman ya biar dia kasarnya mati dulu sementara. Abis itu gue guntingin kakinya, gue guntingin kepalanya, abis itu langsung gue capit, gue bilas lagi biar dia gak bawa bakteri apa-apa, langsung masuk ke dalam mulut aksolotnya gue suapin. Biasanya tuh aksolot demen banget yang namanya jangkrik, gak tau kenapa kayaknya enak gitu bagi mereka. Abis itu kalau udang umpan biasanya gue langsung gue lepas ke dalam tanknya. Jadi kadang-kadang mereka suka nyomot-nyomot sendiri, dan kadang kalau gue lagi senggang pun gue bisa kayak gue kecapit udangnya, abis itu gue langsung gue kasih ke aksolotnya dan mereka makan. Nah, banyak sih alternatif lain kalau untuk makanan aksolot. Jadi ada juga orang yang kasih makan aksolot menggunakan udang beku, tau gak, yang gede itu yang biasa kita makan. Tapi jangan lupa itu kita udangnya kita peres dulu sampai biar nggak amis. Jadi biar nggak kotorin tank aja sih sebenarnya. Tapi overall aksolot demen juga yang namanya udang yang biasa kita makan tuh, udang peci ya, atau udang
yang biasa kita makan ya untuk udang goreng tepung. Filet ikan juga boleh, cuman filet ikannya mesti yang masih segar ya, jadi yang masih segar masih fresh. Kalau takutnya kalau udah nggak fresh itu ngeri membawa bakteri lagi mati lagi. Nah, jangan lupa juga untuk diperes apa namanya ikannya biar dia nggak amis. Terus selanjutnya itu ada dua metode bagaimana lo kasih makan aksolot lo. Yang pertama, lo boleh taruh tinggal di dalam tank lo, tapi jangan lupa tuh spot cleaning, jangan sampai nyisahin bekas makanan mereka di dalam tank lo karena bahaya buat aksolotnya sendiri. Dan lo juga males kalau untuk spot cleaning. Nah, kalau untuk yang kedua itu untuk orang-orang yang males untuk spot cleaning, which is itu gue, dan tapi biasanya gue ganti dengan yang namanya daily water change. Jadi gimana tuh, gue tiap hari gue ambilin sekitar 20% air dari tank tersebut, aksolotnya satu persatu gue pindahin ke plastik besar wadah gitu, dan mereka baru gue kasih makan di wadah plastik. Jadi usahakan itu kalau di gue itu tank steril mungkin, tidak ada makanan kecuali untuk snack mereka seperti udang umpan. Yang biasa gue kasih udang umpan sih. Jadi setelah gue kasih makan di wadah kontainer plastik besar itu bersama air yang 20%-nya itu, gue refill dengan air baru dan gue harus samakan suhu di kontainer plastik dan juga di tanknya. Jadi harus sama. Setelah mereka makan setelah 5 menit, langsung gue pindahin aksolotnya ke tank utama. Jadi mereka itu keluar tank lapar, masuk tank itu udah kenyang. Nah, kalau biasanya aksolot itu makan cuman sehari sekali, itu kalau di gue, makanya pada gendut-gendut. Nah, terus kalau untuk yang panjangnya udah 28 cm ke atas itu, biasanya orang-orang nyarannya untuk makan 2 hari sekali, karena metabolisme dari aksolot sendiri itu semakin tua itu semakin berkurang, jadi spuknya itu semakin jarang. Jadi usahakan kalau makan pun 2 hari sekali kalau yang udah di atas 28 cm. Cuman kalau masih baby itu diusahakan setiap hari atau enggak mereka bisa makan sesamanya, yaitu karnibalisme. Nah, kalau untuk yang juvenil biasa itu, gue saranin kalau biar tumbuh cepat itu makan setiap hari enggak apa-apa. Tapi ya itu mesti bersih makanannya, steril juga. Dan lu juga harus bisa telaten untuk ngurusin aksolot tuh, karena aksolot sendiri itu butuh perhatian ekstra. Gue sendiri gak bisa lepas satu hari dari aksolot gue karena gue takut kenapa-napa, karena aksolot tuh rentan banget yang namanya bakteri. Jadi lu harus setelaten mungkin dan serajin mungkin untuk handle aksolot lu itu setiap hari di tanknya, biar aksolot lu itu sehat dan makin gondrong. Nah, udah sepertinya sekian itu dulu dari video gua, dan gua mau ingatin sekali lagi, akhir-akhir ini Indonesia kan dilanda oleh virus corona, udah masuk Indonesia. Jadi usahakan untuk masyarakat dan penduduk Indonesia itu untuk di rumah aja. Jadi hashtag di rumah aja, terserah beraktivitaslah di rumah, yang tidak berkepentingan jangan keluar kalau boleh, karena virus ini itu susah diprediksi. Semua orang itu bisa aja kena tanpa, misalnya usia seperti gue ini umur 20-28 tahun itu gejalanya itu tidak begitu terlihat. Jadi harus waspada, tetap kalau bisa diam di rumah saja, istirahat sekali-sekali. Untuk orang-orang yang selalu mengeluh tidak ada waktu, usahakan untuk diam di rumah karena itu pencegahan yang paling baik dalam mencegah penyebaran dari corona tersebut. Jadi bantu pemerintah untuk mengurangi namanya penyebarannya, dan penduduknya pun itu harus sama-sama bisa bekerja sama untuk mengurangi yang namanya penyebarannya. Ya, lebih baik di rumah saja dan urusin aksolot kalian. Jadi itu aja sekian dari gua cuma pesan untuk masyarakat Indonesia itu untuk di rumah aja karena itu yang paling aman, dan lebih baik terus diri sendiri dan juga urus aksolot kalian biar makin mantap. Sekian itu aja dari gua, tunggu video selanjutnya ya.